Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share mengenai satu pedal tempatan iaitu XFX Destroyer. Okey. Ini adalah merupakan saya rasa boleh dikategorikan sebagai distortion. Tapi dikatakan bahawa Destroyer ni adalah merupakan clone bagi BEOD. Saya tak pasti sebab saya tak pernah guna BEOD. Tapi kalau katakan BEOD ni Destroyer ni clone dan dikatakan kalau sama dia punya sound, saya rasa sangat berbaloi kalau kita beli Destroyer ni lah. Harganya pun murah berbanding dengan BEOD, Fitment BEOD. Okey. Kita dengar dia punya sound dulu, okey. Okey. Kalau kita engage. Adalah dia punya sedikit sound. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya sound dia. Kalau kita kata boleh kita kata kategorikan sebagai high gain jugalah. Okey. Kita test dengan sama-sama lokal, iaitu yang ni adalah gitar HILCS ataupun Hills. Okey, ini sama-sama lokal, orang tempatan mana, buatan tempatan. Okey, kita test dia punya ni kejap. Kalau kita dia punya solo okey ke tak? Saya rasa saya nak gunakan ni lah, apa nama. Ya. Kita tengok dia dengan backing track okey ke tak? Okey. Berperangai mana pula dia ok ni. We'll be right back.
kalau kita masukkan, kita masukkan dulu ya. Okay, kalau kita masukkan dulu ya. Nah, dia bunyi kalau untuk solo. Okay, kita cuba apa nama pusing knob dulu. Okay, kalau gini diturunkan. Okay, naikkan sikit. Okey, dekat sini ada fungsi tight ya. Saya rasa fungsi tight ni lebih pada yang saya dengar lah. Lebih pada kita nak sound lebih pada British ataupun American. Okey. Saya pusing ke ni ya. Dengar, cuba kita dengar dia punya perbezaan dia. Saya suka tengah-tengah lah. Saya memang suka tengah lah. Yang tengah-tengah ni kalau saya lah. Ok, satu lagi dia punya knob dia bukan sekadar ada bass dengan treble je. Dia ada preset dekat sini ya. Ada preset. Ok, ada preset. Kalau kita nak preset slow, kita dengar apa fungsi dia. Okay, preset ni adalah seolah-olah macam apa nama, kira macam apa nama dia punya gain sebelum gain apa nama dia, input dia, kalau kita kata input daripada aim sebelum masuk tu
dia dia punya volume lah, kira volume sebelum tu. Dah tahulah orang kata lah. Ataupun orang panggil post kot. Dia punya post. Sama ada kita nak input dia tinggi ataupun rendah kan. Tu sebab kita tengok ada perbezaan lah. Nampak? Dia punya gain dia agak kurang. Okey, bunyi angin dia pun kita dah nampak kan. Okey, yang ni fungsi dia punya EQ. Kita nak treble tinggi ke bass dia yang tinggi sikit. Kalau treble tinggi, macam mana bunyi? Rendah kan bass, dia punya treble. Kena main agak low gain, main rendahkan dia punya gain. Kalau kita solo pun boleh dengar lah. Okey, itu adalah kita punya ni. Kalau dapat kita support lah kita punya produk tempatan. Memandangkan ekonomi sekarang pun kita apa, kalau kita support yang tempatan, maknanya kita punya ekonomi pun berjalan. Okey, peace y'all.